AFC menolak surat protes PSSI terkait dengan laporan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain kontra Indonesia. AFC meminta PSSI untuk menanyakan putusan ini ke FIFA. AFC menolak surat protes yang dikirimkan PSSI soal kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC justru meminta PSSI untuk bersurat ke FIFA. Manajer Timnas Indonesia Sumarji heran dengan keputusan AFC. Padahal sebelumnya FIFA menyatakan kasus wasit Al-Kaf bisa diselesaikan pihak AFC. Sumarji menambahkan surat protes PSSI ini tidak akan mempengaruhi hasil akhir laga. Keputusan ini tentu merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya kepemimpinan Al-Kaf dinilai tidak berimbang. Dalam laga ketiga grup C melawan Bahrain, Indonesia dipaksa bermain imbang dua sama setelah nyaris unggul di kandang lawan. Gol terakhir Bahrain diciptakan di menit tambahan waktu yang dinilai tidak seharusnya dilakukan wasit Ahmed Al-Kaf.